lagi dengan lebih perlahan-lahan dan parkir ya, Mbak Nina. Yang pertama itu ada Walakun. Walakun itu berasal dari kata yang umum. Itu artinya tidaklah ada dan tidaklah ada. Ada. Yang mana artinya tidaklah ulam. Lalu wa itu dan. Berasal dari kata mirin dan umum, dari arah kalian, atau dari kalian, dari umum, dari arah kalian, atau dari kalian, dari umum, dari arah 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 kalian, dari umum, d
berdoa itu mengajak, ya, atau meminta, atau menyeru, ya, lalu bila kepada jika kamu memperoleh jika kamu memperoleh itu terus itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma abad. Pemirsa Semamio GKB Channel yang dirahmati Allah, kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu pada malam hari ini. Dan saya alhamdulillah pada malam hari ini ditemani oleh Ustadz Fikri Risalah yang tentunya akan kembali lagi mengisi atau menjadi pemateri pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kembali insyaallah sehat. Alhamdulillah. Lama sekali Ustadz kita sudah tidak berduaan untuk mengisi acara kalbu ini Ustadz. Betul betul betul. Baik Ustadz, kita sapa dulu pemirsa yang sudah ikut bergabung di kalbu pada malam hari ini. Baik, assalamualaikum. Gimana kabarnya yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Baik Ustadz, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Namun sebelum Ustadz menjelaskan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, tentunya di kalbu sebelumnya kita sudah membahas dan Ustadz sudah mengupas mengenai dunia, di mana dunia itu
diciptakan untuk manusia. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu mengenai manusianya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, perlu diketahui untuk pembahasan kita pada malam hari ini yaitu kita akan membahas mengenai manusia Adami. Baik Ustaz, mengenai manusia, sebenarnya asal-muasal manusia sendiri itu dari mana sih Ustaz? Kita sendiri nih kok bisa hidup di dunia ini lah? Asal-usul kita sendiri itu seperti apa Ustaz? Monggo bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Ustaz Hikam yang telah memberikan intro yang cukup menarik atas pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah semoga nanti pembahasan yang saya berikan cukup untuk menjawab tentang topik kita pada kali ini, yaitu tentang manusia Adami. Jadi kalau dilihat dari judulnya manusia Adami, berarti manusia itu adalah turunannya Nabi Adam alaihissalam. Simpelnya sedemikian. Ketika ditanya asal usulnya, ini yang menjadi satu polemik dalam dunia keilmuan, baik tingkat sekolah maupun tingkat universitas. Karena ya perlu pembuktian, dan memang akan susah untuk membuktikan Nabi Adam itu mana buktinya gitu. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, dan alhamdulillah kita bersyukur diberi kunci jawaban. Makanya kita ini kan seri Islamic Worldview ya, bagaimana Islam memberikan pandangan. Berarti Islam telah memberikan kunci jawaban, dan itu perlu dibuktikan secara saintifik agar bertambah keimanan kita terhadap wahyu itu sendiri. Betul. Karena ini adalah bocoran dari Tuhan, dan Tuhan mengatakan ya, Adam alaihissalam asal usulnya ya dari Allah sendiri, karena Allah menciptakan Adam dari tangannya sendiri, melalui tangannya sendiri. Kemudian diciptakan dari tanah, fanfuhu fihi min ruhim, kemudian aku tiupkan ruh sehingga Adam bisa hidup. Dan ini memang akan susah untuk dibuktikan secara saintifik ya, tetapi inilah hakikatnya, karena ini wilayah spiritual. Penciptaannya bukan di dunia tapi di surga. Itu informasi yang kita dapatkan dari wahyu. Wah, ya. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Adam tercipta Hawa. Jadi bisa dikatakan Adam dan Hawa itu proses penciptaannya langsung di surga sana. Berarti Hawa ini bisa dikatakan manusia kedua setelah Adam. Betul, manusia kedua. Jadi kalau ditanya asal usulnya memang berasal dari dunia spiritual. Dunia spiritual barulah ketika diperintahkan untuk turun ke bumi, barulah berkembang biak secara biologis, mulai dari bertemunya sperma dan ovum. Dan bagaimana pemirsa di rumah yang sudah mengetahui hal ini, seseorang dari bayi itu bisa muncul kewujudannya setelah melalui proses sebelumnya, yaitu proses biologis, bertemunya antara sperma dan ovum. Kemudian berkembang biak sampai ke kita. Jadi asal usulnya menurut agama kita ya, dan ini yang penting harus kita pahami, karena kita pengetahuan yang sedemikian jika hanya mengandalkan penemuan-penemuan saintifik tidak akan sampai dengan jawaban yang konklusif, kalau bahasa saintifiknya jawaban yang memuaskan, karena nanti akan berspekulasi. Loh, gimana kok tiba-tiba tek Adam turun dari langit ke bumi, apa enggak sakit gitu. Jadi memang ini harus kita pahami, makanya mengapa posisi wahyu di dalam agama kita itu sangat krusial, karena kita bisa memahaminya secara sederhana. Wahyu itu seperti kunci jawaban. Kunci jawaban yang diberikan Tuhan secara langsung. Karena kalau tidak, ya kita nggak akan tahu. Kita hanya mengira-ngira. Jangan-jangan, saya yang menggunakan kata ini. Jangan-jangan sedemikian. Karena ya kita perlu ada jawaban dari sang pencipta itu sendiri. Barulah kita tahu asal usul kita itu
dari mana gitu. Mungkin ini yang berkaitan dengan pertanyaan ini, yes. Oh, baik. Jawaban yang memungkinkan sedemikian. Oke, okay, baik. Terima kasih, Ustaz. Itu tadi kan terkait dengan asal-usul manusia, Ustaz ya. Nah, dari kalau kita berbicara mengenai manusia, Ustaz, sebelumnya kita kan juga membahas panjang lebar mengenai dunia dan okay, seisinya. Iya, okay. Di mana dunia itu diciptakan manusia. Nah, diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Maaf, diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Manusia, oke. Okay. Nah, kalau Tuhan itu menciptakan dunia untuk manusia lah, sebenarnya manusia ini siapa, Ustaz? Kok okay. bisa diciptakan untuk menghuni dunia? Nah, ini ada kaitan dari pertanyaan pertama selusul ya. Kita ketahui kalau dalam pelajaran sekolah maupun kuliah, mungkin ada yang ada manusia purba dan yang lain-lain. Kita harus tahu definisi manusia ini apa sehingga kita ini identitas kita jelas. Identitas kita jelas dan kita tidak serta-merta hanya membaca Al-Qur'an ataupun melihat kitab-kitab suci dari agama-agama yang lain untuk mengetahui manusia ini sebenarnya siapa sih? Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, kita memiliki pegangan yaitu kunci jawaban tadi berupa Al-Qur'an telah menginformasikan kepada kita. Ya. Dalam prosesnya ini lebih terutama di itu tuh, surat yang kedua ayat 30 itu ya. Nanti pemirsa di rumah bisa dicek ayatnya bagaimana. Nah, jadi di situ diceritakan yang dinamakan manusia adalah yang mampu memberikan nama-nama. Kalau bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an tersebut ya, yang mampu berbicara, yang mampu menunjukkan nama segala sesuatu sehingga malaikat pun sempat diuji oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin tahu ciptaanku setelah ini, itu yang dimaksud adalah manusia, coba kamu lebih baik enggak dari manusia? Nah, ini juga nanti bisa menunjukkan bahwasanya kita itu lebih tinggi dari malaikat sebenarnya, bukan dari asal-usulnya ya, tapi dari kualitasnya. Kita bisa lebih tinggi dari malaikat karena ketika itu malaikat di dalam tanda kutip ditantang oleh Allah. Coba kamu tanya Adam ini, tunjukkan ini namanya apa. Ternyata Adam alaihissalam bisa menjawab dan malaikat tidak tahu apa itu namanya benda ini, sehingga Allah akhirnya mengatakan, loh, inni a'lamu ma la ta'lamun, benar kan, saya lebih tahu dari yang kamu tidak ketahui. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia bisa derajatnya di atas dari malaikat jika menggunakan akalnya sebaik-baiknya untuk ilmu yang baik. Berarti manusia ini merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lain gitu misalnya. Ya, adanya sedemikian memang. Adanya sedemikian. Makanya dikatakan manusia adami ya, manusia adami. Karena apa? Hanya manusia yang dari turunannya Nabi Adam itulah dikatakan manusia. Apa definisinya? Kalau dalam kamus-kamus bisa ditemui al-hayawanun natiq, bahasa Inggrisnya rational animal. Tapi ini pembahasannya lama ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas ini, tapi saya bahas sekilas saja. Dikatakan manusia itu bukan hewan yang berbicara sebagaimana yang difahami dalam ilmu-ilmu sains barat, tapi kalau kita fahami arti sesungguhnya adalah living being that speaks. Jadi makhluk hidup, bukan hewan ini, bukan hewan. Padahal arti hewan dalam bahasa Arab itu haiwan, itu adalah sesuatu yang hidup, berarti makhluk hidup. Bukan hewan dalam artian binatang bahasa kita ya. Jadi sesuatu yang hidup yaitu makhluk hidup yang mampu berbicara, yang mampu mengkomunikasikan apa yang ia pikirkan dan mampu mencerna apa yang ia terima. Nah, jadi itu definisi manusia, sehingga dari situ nanti kita bisa mengetahui apa, ada enggak hubungannya dengan manusia purba dan yang lain-lain. Nah, jadi kita harus tahu identitas kita adalah ya ini manusia adami, manusia yang diawali dari Nabi Adam. Oke. Luar biasa sekali. Dan memang ya dengan penuh tujuan Tuhan menciptakan kita ini. Berarti tidak serta merta hanya menciptakan ya. Tidak. Jadi ini yang membedakan kita, mengapa keilmuan dalam Islam
bisa memberikan satu pencerahan yang lebih masuk akal. Karena itu tadi, ternyata hidup itu tidak serta merta apa adanya. Ada tujuan ternyata manusia diciptakan. Andai kan ini mungkin Ustadz Ikam bisa menambahin nanti ya. Jadi ini yang saya pahami dari apa yang saya baca ya. Jadi andai kan manusia itu tercipta dari organisme yang lain, dari ini akhirnya sekarang manusia, nanti ternyata jadi apa lagi? Berarti tidak ada tujuan yang jelas. Karena semuanya ternyata berproses. Oh, dari makhluk hidup yang ini meningkat, jadi makhluk hidup yang ini meningkat lagi. Jadi hanya kayak strata gitu, tahapan. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, kalau tidak salah, dalam surat Ad-Dariyat itu kan, ataupun kalau dalam surat Ad-Dariyat itu dikatakan, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kalau dalam surat yang lain itu sudah dikatakan bahwasanya manusia itu sebagai makhluk yang spesial, holkon akor. Nah, kalau spesial, penciptaannya juga spesial. Dan itu menunjukkan bahwasanya kita diciptakan bukan tanpa maksud. Oke, berarti Allah menciptakan manusia itu bukan untuk sekedar bekerja, hidup, makan. Nah, itu, tapi itu ada tujuan lain. Nah, yang ini sudah pernah saya singgung kayak. Iya, jadi enggak tahu saya masih ingat apa enggak, pemirsa yang di rumah masih ingat apa enggak, ketika saya mengatakan kita sering mendengar ataupun kita juga pernah mengatakan, sudahlah, nikmati apa yang bisa kita nikmati. Pernah ya gitu ya. Iya, pernah. Padahal seharusnya nikmati apa yang boleh dinikmati. Kenapa? Kita diciptakan dengan maksud tertentu, dengan tujuan. Saya tadi sempat menyinggung dalam surat Al-Baqarah itu untuk khalifah. Nah, ini menarik kalau kita artikan kata khalifah ini. Khalifah itu sebagai pengganti. Jadi ternyata yang dimaksud manusia ingin dijadikan oleh Allah sebagai pengganti di bumi untuk ngurusi bumi. Dan terbukti kita sebagai Bani Adam, manusia Adami yang bisa mengelola bumi ini. Memanfaatkan isi dalam perut bumi untuk memudahkan jalan hidup kita. Ada jalan, mobil pun diambil bahan dasarnya dari perut bumi, besinya, ya, plastiknya, apapun. Ini baju kita dari kapas, diolah. Hanya manusia. Ternyata makhluk hidup yang lain, terutama hewan, tidak bisa. Gitu. Jadi gini, Ustaz, Allah itu kan menciptakan banyak makhluk ya. Selain manusia kan ada, betul, betul. Kan ada hewan, ada tumbuhan. Lah, kenapa yang dipilih kok manusia? Wah, menarik ini. Kenapa yang dipilih manusia? Kok ya, tidak makhluk yang lainnya? Ini gitu, seperti ingin bertanya kepada Tuhan ini. Tuhan, kenapa kok yang dipilih manusia? Ini juga yang pernah terjadi. Seperti kalau kita bayangkan diskusi atau musyawarah gitu ya. Ketika di dalam proses setelah penciptaan Adam, ya, terus jin, malaikat kumpulin. Ya, yang malaikat merasa, loh, saya ini makhluk Engkau ya Allah, yang selalu memujimu, beribadah taat, enggak pernah maksiat. Ya, bukan kami yang Engkau suruh untuk mendiami bumi. Iya, kenapa kok manusia? Iya. Habis itu yang dari api, jin dan sejenisnya juga merasa kayak tersinggung gitu lah, iya. Tersinggung. Loh, saya dari api, lebih tinggi, kok malah yang dipercaya untuk ngurusi bumi kok manusia. Ternyata Allah mengatakan. Jadi meskipun, nah ini nanti manusia itu ada yang ngerusak bumi, ada yang menumpahkan darah, berarti saling mencederai, ataupun nanti ekstrimnya ada yang bunuh-membunuh ya dalam peperangan. Tapi dikatakan oleh Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan, kamu tidak tahu wahai malaikat, aku juga ciptakan
orang-orang soleh untuk menunjukkan kebaikan, bagaimana bumi itu harus dikelola dengan baik. Nah, di sini jelas berarti Allah sudah memilih manusia yang mana, kalau kita ingat ataupun kalau kita pikirkan dengan baik-baik ya, dari segi ilmu fisika, ternyata komposisi kita itu mayoritas adalah unsur-unsur yang ada di bumi. Ada air, ada tanah. Oh iya. Ya, jadi tanah, ya cocok air. Ya. Ini bukan ilmu cocokologi ya, bukan ilmu dicocok-cocokkan, tapi itulah Allah sudah memilihkan unsur yang terbaik yang ada di bumi untuk didiami oleh yang betul, unsurnya sama. Iya. Karena kita juga apa ya? Seperti keluar keringat itu kan ya, air. Ya. Terus kencing itu kan juga keluar air. Iya, itu yang terpenting. Iya, iya. Jadi mungkin saya bisa kasih menggarisbawahi ya. Malaikat dari cahaya. Jin, iblis dari api. Api dan cahaya zat yang tidak melekat langsung dengan bumi. Ya kan? Sedangkan manusia melekat, maksudnya terkait langsung dengan bumi. Ya mungkin itu Allah akhirnya memilihkan manusia yang mana bahan dasarnya itu dari tanah, ya sudah sesuai, sehingga kita adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Bahkan kalau dilihat dari sisi komponennya pun kita sesuai hidup di bumi. Oke. Luar biasa sekali Ustaz penjelasannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Kalbu kajian malam Sabtu. Baik Ustaz, kita lanjut pembahasan kita Ustaz. Ya ya. Baik, tadi kan kita sudah bahas mengenai siapakah manusia itu dan bagaimana dan kenapa Allah itu menciptakan manusia kok tidak makhluk yang lainnya. Baik, itu terkait dengan manusia, penciptaan dan tujuannya. Nah sekarang siapa sebenarnya manusia pertama kali di bumi ini Ustaz? Itu. Mungkin tadi sudah agak menyinggung terkait dengan bahwasanya Nabi Adam gitu. Nah, tapi kan mungkin ada pemirsa yang ada di rumah belum paham, Ustaz. Monggo bisa dijelaskan, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi ini kita semakin mengerucut pada pembahasan kita ya, siapa sih sebenarnya Adam sehingga kita ini menjadi turunannya ya, Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi ketika pertanyaan itu muncul dan memang harus kita pikirkan siapa Nabi Adam itu, siapa manusia itu, bukan dilihat dari definisi lagi ya. Jadi mengapa manusia itu kok sampai perlu adanya, kan gitu ya, ya mungkin yang dimaksud sedemikian. Jadi ya karena ini kalau kita berbicara dari segi agama ya, memang ini sudah kehendak Allah untuk menciptakan manusia itu sendiri ya. Kenapa tidak makhluk-makhluk yang lainnya? Ya, karena memang sudah kehendaknya Allah dan pilihannya Allah bahwasanya kita yang dikatakan manusia itu layak
untuk diberi amanat ini saya sedikit menggunakan bahasa dari Al-Quran, layak diberikan amanat ini karena memang ya, kita sudah diberi potensi oleh Allah untuk mengelola ini semua dengan segala potensi. Dan kita ketahui, kita juga sudah melihat berbagai bentuk binatang ataupun binatang yang dekat dengan kita ya. Sering kita lihat kucing berkeliaran di depan rumah kita ya, yeah. Ya, mereka pun bergerombol ya. Tetap ternyata mereka hanya menggunakan insting hidupnya saja. Mereka tidak diberi kemampuan untuk mengelola ya. Pernah gak kita melihat kucing itu musyawarah bapak ibu kucing? Iya kan, anaknya tiga kumpul nimbrung gitu kan, habis itu yuk kita makan makanan ini dibagi-bagi, enggak, yang ada rebutan ya. Itu insting ayam apa semua. Tapi berbeda dengan kita ternyata kita mampu untuk mengelola. Kenapa? Kita memiliki kemampuan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi, menyampaikan ide, memahami ide, bisa bertukar pendapat mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini hanya dimiliki oleh kita. Oke. Oleh kita. Yang dikatakan anatik. Kalau kita berbicara secara saintifik ya, anatik itu lebih tinggi dari kata sapien. Sapien itu dari bahasa Latin sapere, tuno, yang hanya untuk mengetahui saja. Tapi kalau udah natik, dia bisa menyampaikan gagasan. Dia mengetahui apa maksud dari apa yang dinamakan. Jadi contoh pemirsa yang di rumah, kawan-kawan yang di rumah ya, ketika mengetahui kata pena, pasti langsung mengetahui fungsinya untuk apa. Untuk menulis, untuk apa, tahu. Jadi tidak sekedar pena-pena gitu saja, tidak. Nah, ini pun sudah membuktikan ya, kemanusiaan kita itu ada pada posisi itu. Nah, jika itu kita gunakan dengan baik untuk kebaikan, nah, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, derajat kita bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi, nah, ini ada tapinya, Sadiga. Dan inilah mengapa kita ya, yang berkecimpung dalam dunia pendidikan harus terus menghidupkan semangat ini, semangat belajar. Kenapa? Jika tidak kita gunakan dengan baik, bukan malah di atas malaikat, malah bal hum adal, lebih rendah dari hewan itu sendiri. Kenapa? Kita sudah diberi akal untuk berpikir ya, untuk bisa mencerna, menyampaikan, mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Ternyata tidak kita gunakan dengan baik, sebaik-baiknya, hanya untuk menikmati hidup itu tadi ya. Itu yang salah ya. Ya, itu yang salah. Oke, ya. Berarti dari yang Ustaz jelaskan, saya bisa memahami seperti ini Ustaz, bahwasanya perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, bahwasanya kalau mungkin contoh hewan, kalau hewan itu kan lebih menggunakan insting, tapi kalau manusia itu kan memiliki akal pikiran. Yeah. Terus kemudian banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Seperti manusia itu bisa melihat, bisa berbicara, terus bisa berpikir, memiliki akal pikiran yang mungkin berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yeah. Karena kalau setahu saya sendiri, di dalam Al-Quran kan juga ada Ustaz, bahwasanya Allah itu telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Berarti itu kan saya bisa menyimpulkan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat istimewa ya, spesial tadi, special creation gitu bahasanya. Jadi mungkin katanya ahsanu taqwim ya. Ah, iya. Nah, tapi kalau saya bisa merespon pandangan itu tadi ya, pernyataan itu tadi, ada hal yang menarik yang harus kita ketahui ya, sehingga kita mengetahui kespesialan kespesialan dari diri kita sebagai manusia, identitas kita sebagai manusia ya, agar kita nggak goyah jika menemui ada pandangan-pandangan yang lain ya. Terus bagaimana sih membuktikan kalau Adam itu manusia pertama? Nah, itu juga penting. Nah, dan ini akhirnya bisa menguatkan keimanan kita atas apa yang disampaikan Allah di dalam Qur'annya. Ya.
bahwasanya kita itu tidak berasal dari ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Padahal kita seringkali diinformasikan ada manusia purba yang jutaan atau dinosaurus apa semua ya gitu ya. Ya, seolah-olah Nabi Adam itu terkesan bukan manusia historis, bukan manusia yang ada dalam lingkungan sejarah, hanya apa dongeng yang ada di kitab suci. Tidak, Nabi Adam alaihissalam itu real, nyata, dan itu nggak sampai puluhan ribu tahun, hanya dalam hitungan jari ribuan tahun. Dan ini kita alhamdulillah kita memiliki pendekatan ilmu dalam Islam itu dikatakan ilmu genealogi, ilmu nasab. Karena kalau gini nih biasanya orang Arab, orang Cina itu yang punya nasab itu ya, tahu-tahu gitu lah itu. Nah, itu ternyata bisa digunakan untuk membuktikan bahwasanya Nabi Adam itu nyata, enggak terlalu jauh. Bahkan enggak puluhan ribu yang tahun yang lalu, hanya hitungan satuan ribuan. Ya. Contoh sekarang kita bayangin Nabi Isa tahun Masehi, ternyata 2020 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Ya kan? Penanggalan Masehi itu kan berarti kan menandakan Nabi Isa lahir. Ya, itu ternyata 2020 tahun yang lalu. Ya, kalau hijrahnya Nabi sekitar 1400. Nah, gitu. Jadi ternyata kita dengan Nabi Isa hanya dipisahkan 2000 tahunan. 2000-an tahun. Dari Nabi Isa, ini berdasarkan bukti-bukti sejarah ya. Nah, ini kita kembali kepada pembahasan sejarah. Dari Nabi Isa ke Nabi Musa ternyata sekitar 1500 tahun. Ini berdasarkan bukti bahasanya sudah ada penemuan peralatan bayinya Nabi Musa ketika di Sungai Nil itu ditemukan oleh arkeolog. Berarti nyata itu ternyata. Jadi apa yang disampaikan oleh di dalam kitab suci itu benar adanya, ada bukti konkretnya. Terus dari Nabi Musa kita langsung bisa lari ke Nabi Nuh, karena cerita yang paling famous, yang paling terkenal adalah adanya banjir besar. Nabi Nuh itu ya, adanya kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sudah diinformasikan oleh Allah SWT akan datangnya azab, barang siapa yang bersamamu wahai Nuh, maka selamat bersama bahteranya Nabi Nuh. Ternyata ditemukan juga ada buktinya, dan itu diperkirakan oleh para sejarawan itu sekitar 3500 tahun dari zamannya Nabi Musa. Oke, baik. Baik Ustaz, untuk terkait dengan kapan Nabi Adam itu diturunkan di bumi, nanti bisa dijelaskan nanti setelah iklan yang berikut ini. Baik pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Baik pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan kapan Adam dan Hawa itu diturunkan di bumi. Oke pemirsa, tadi sempat
dipotong oleh Ustaz Hikam ya. Ini karena menarik di sini. Kita ternyata memiliki ilmu nasab ya. Ternyata satu generasi itu berapa umurnya itu bisa dihitung. Ada kalkulasinya. Alhamdulillah ya, dengan ilmu itu akhirnya kita bisa mengetahui, bisa memperkirakan secara ilmiah ya, secara empiris akan keberadaannya Nabi Adam alaihissalam. Meskipun untuk bagaimana Nabi Adam turun ya, itu memang sudah di luar kemampuan manusia untuk bahkan berimajinasi, sudah susah. Dari langit turun ke bumi itu sudah itu sudah wilayahnya untuk wilayahnya sudah ilmu metafisik itu ya. Nah, jadi tadi saya sempat nyatakan Nabi Nuh itu sekitar, kalau dihitung dari Nabi Nuh ke Nabi Isa itu 5000-an. Kalau dihitung dari Nabi Musa ke Nabi Nuh itu sekitar 3500-an. Berarti ada sekitar 5000 tahunan dari Nabi Nuh ke kita. Ke kita ya. Ini 5000 tahunan. Nah, dari Nabi Nuh ke Nabi Adam itu para sejarawan, terutama sejarawan Islam, sepakat itu dipisahkan sekitar 40 generasi. 40 generasi. Nah, kalau 40 generasi itu berarti sekitar 1600-an gitu ya. 1600-an segitu. Jadi dari Nabi Nuh ke kita itu sekitar 5500-an segituan ya. Hitung-hitungan kasarnya nanti bisa kita buktikan secara detailnya, tapi ini kita berbicara secara umumnya saja ya, agar para pemirsa di rumah mendapatkan intinya ya, mendapatkan intinya. Nanti hitungannya jelimet, nanti ini hitung-hitungannya secara matematis ini jelimet. Nah, tapi intinya sedemikian. Akhirnya dari Nabi Nuh ke Nabi Adam itu sekitar 40 generasi ya. Jika ditambah akhirnya ketemu sekitar antara 7000 sampai 8000 tahun. Berarti Nabi Adam itu, jarak Nabi Adam dengan kita itu kurang lebih 7000 sampai 8000 tahun. Berarti enggak terlalu jauh, enggak terlalu jauh. Dan ini banyak memiliki isyarat-isyarat bagi kita, terutama yang berkaitan dengan nilai spiritual yang kita punyai. Sangat-sangat sangat banyak hikmah-hikmahnya gitu. Berarti itu terkait dengan waktu kapan Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi. Jadi berarti kesimpulannya dari kapannya itu berarti kurang lebih 7000 sampai ya, 8000. Untuk pastinya tanggal berapa, tahun berapa ya, itu yang ini di luar kemampuan kita sebagai manusia. Wow, karena kita ya, karena kita ini hidup penuh dengan keterbatasan ya. Nah, untuk pastinya secara tepatnya nah, itu memang di luar kemampuan kita. Hanya kita bisa mendekati hal itu. Mendekatinya yaitu tadi dengan ilmu nasab, ilmu genealogi ya, yang memang sekarang sudah jarang dipelajari oleh kebanyakan ilmuwan ya. Hanya beberapa ataupun banyak beberapa dari tradisi yang tetap memegang ilmu ini, tetap menjalani dan belajar tentang ilmu ini. Dan itu memang bisa digunakan untuk mendekati, hanya untuk kita mendapatkan estimasi, perkiraan kapan itu terjadi. Jangan sampai kita bertanya terus bagaimana turunnya, sudah itu kita nggak akan mampu. Oke. Kita nggak akan mampu mengimajinasikannya. Gini Ustaz, ya. Ini ada pertanyaan yang agak gimana ya? Ya mungkin agak menggelitik atau lucu. Oh, okay. Jadi ini kan kalau kita melihat di sosmed atau bahkan di televisi juga sering ditayangkan bahwasanya ada peninggalan Nabi Adam. Okay. Kayak ada sepeda yang raksasa gitu loh. Nah, itu kalau menurut Ustaz sendiri pandangannya seperti apa? Ini ada kita memiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang dalam sejarah tidak pernah sekalipun berbohong ya. Dan memang ini akan selalu dicari bagaimana Nabi Muhammad itu pernah bohong apa tidak. Karena jika Nabi Muhammad diketahui pernah berbohong, maka informasi yang datang dari Nabi Muhammad meskipun itu valid akan diragukan. Tapi alhamdulillah kita sepakat semua bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum, yang bebas dari kecacatan manusia normal, terutama berkaitan dengan informasi-informasi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemirsa di rumah, pernah memberitahukan kepada kita
melalui hadisnya bahwasanya Nabi Adam itu tercipta dengan tinggi 60 hasta, sekitar enggak lebih dari 4 meter gitulah. Gitu saja. Jadi bukan tingginya sampai menjulang tinggi sekali, tidak, 60 hasta segituan lah. Ah, 60 hasta. Ah. Terus dikatakan lam yazalil khalqu wa yanqus. Jadi dan penciptaan berarti Bani Adam sampai ke kita ini bentuknya sama. Oh, sama. Jadi, ya? Bentuknya sama, matanya. Jadi secara prinsip enggak ada lain, mungkin ada manusia yang nanti tumbuh taring atau apa, enggak. Jadi manusia ini mulai ya, dari Nabi Adam. Ya, manusia. Ya kita ini. Ya. Tapi dikatakan wa yanqus, tapi ketinggiannya berkurang sedikit demi sedikit. Nah, kita mungkin standarnya 170-180, mungkin ada kalau yang di pemain basket ya 2 meter ya, 2 meter ya. Ternyata itu juga menunjukkan biasanya ada yang lebih tinggi. Apalagi dikatakan itu apa? Tingginya sekitar ya 3,5 meter ke atas gitulah. Nah, dan jika ada isu-isu ada sepeda raksasa apa semua, ya mungkin itu untuk ya kita enggak tahu ya cara pastinya Nabi Adam menciptakan sepeda itu bagaimana mengambil besi dari, mungkin ya teknologi belum lah sampai saat itu, ya, belum. Okay. Tapi idenya mungkin kita pahami bahwasanya dulu manusia awal-awal itu besar-besar ya. Itu yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Adam pun tingginya tinggi. Oke, okay, baik Ustaz. Ya. Terkait dengan pembahasan malam hari ini Ustaz. Sebenarnya hikmah mendasar tentang mempelajari asal usul manusia sendiri itu seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah biar paham. Oh, ternyata pentingnya untuk memahami asal usul manusia itu seperti ini. Ini mungkin bisa saya jadikan bagian penutup ya bagi dari bahasan kita. Ketika kita sudah bicara hikmah, berarti ini kita sudah sampai ke ujungnya. Ujungnya. Jadi sekali lagi Adam alaihissalam yang statusnya kita ketahui sebagai nabi beserta Siti Hawa, ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Eve, ya Eve itu Hawa, itu tercipta langsung oleh Allah, ditiupkan ruh oleh Allah, kemudian turun ke bumi, barulah berkembang biak secara biologis. Tetapi dalam penciptaan Adam dan kita ini semua ternyata penuh dengan tujuan. Jadi tidak serta-merta. Dan ini menandakan bahwasanya kita itu, karena kita adalah makhluk yang spesial, sebagaimana Allah katakan kita itu sebagai khalqun akhar, aksana takwim tadi Ustaz Ika mengatakan, ya manusia yang ciptaan Allah yang sempurna, berarti kita juga nanti akan menerima beban karena sudah diamanati untuk mengelola bumi ini dalam kehidupan dunia ini. Ada beban, yaitu nanti kita akan diminta tanggung jawab. Jadi bisa saya simpulkan tadi kalimat yang ingin saya garis bawahi, apapun yang kita nikmati itu tidak sebebas-bebasnya sebenarnya. Karena jika kita memahami bahwasanya penciptaan kita manusia ini adalah rentetan dari organisme-organisme sebelumnya, berarti otomatis enggak ada maksud dalam penciptaannya. Enggak ada keistimewaan. Tapi karena kita adalah makhluk yang istimewa, makhluk spesial, diciptakan jelas dimulai dari Nabi Adam, dan kita juga tidak mengalami perubahan bentuk mulai dari Nabi Adam sampai kita, dan kita pun juga belum pernah ada melihat manusia yang berkembang biak akhirnya wujudnya lain, tidak. Mungkin cacat, iyalah cacat sini atau cacat sana, tapi kita lihat sebagai manusianya utuh, prinsip utamanya utuh ya. Dan ini menunjukkan ada maksud ya. Dan Allah memang sudah dengan sengaja menciptakan kita untuk mendiami bumi ini, untuk mengelola, dan Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Nah, jika ini kita laksanakan dengan benar, maka tidak salah jika malaikat itu bersujud kepada kita, bersujud dalam artian hormat kepada kita. Tapi sangat disayangkan kalau
kita tidak memahami keistimewaan yang ada pada diri kita, dan akhirnya kita tidak mampu menggunakan terutama akal kita untuk berpikir, memahami, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya dalam bahasa yang lain Al-Quran menyatakan tidak lebih rendah dari hewan. Oke. Jadi jangan sampai, jadi pilihan kita ada dua. Kita mau lebih rendah dari hewan, atau kita lebih tinggi dari malaikat. Padahal jelas-jelas dalam penciptaan awal, akhirnya malaikat dengan ikhlas serta merta mau menghormati kita karena ternyata kita memiliki ilmu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Penjelasannya sangat luar biasa sekali. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih juga Ustaz sudah menyampaikan banyak sekali ilmu-ilmu baru. Penjelasan saya lari kemana-mana ya, mohon maaf. Baik pemirsa, karena pada malam hari ini waktu kita sudah habis, saya selaku host pada malam hari ini dan Ustadz Fikri Salah sebagai pemateri pada malam hari ini mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa yang ada di rumah, saya selaku host minta maaf sebanyak-banyaknya. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Allah, Allah.
Berilah rahmat kepadaku, Tuhan memberi.